melihat kontroversi aturan baru JHT ini nih Bang, baru bisa dicairkan di usia 56 tahun nih Bang. Para pekerja pun langsung berdemonstrasi agar aturan baru JHT ini dicabut nih. Nah, seperti apa nih pandangan Bang Embrus atas polemik pro dan kontra aturan JHT yang baru ini Bang? Baik, dari perspektif komunikasi karena itu bidang kepakaran saya, ya. Belum ada titik temu antara pemerintah dengan teman-teman pekerja atau organisasi pekerja. Oke, baik Bang Embrus, mungkin maksud bisa dibilang seharusnya sebelum mengeluarkan peraturan baru diajak komunikasi dulu gitu Bang Embrus ya. Untuk perwakilan-perwakilan dari buruh ataupun tadi yang Bang Embrus sampaikan ada sampling-sampling tadi ya Bang Embrus. Oke. Saya kira suatu hal yang harus dilakukan dalam suatu mengambil suatu kebijakan publik karena kita kan negara demokrasi. Ya. Demokrasi itu akan berhasil atau pembangunan itu berhasil kalau ada supporting dukungan dari masyarakat. Ya, jadi ya. Kekuasaan yang dimiliki oleh orang harus untuk rakyat. Bukan untuk katakanlah sekedar hanya membuat peraturan walaupun boleh jadi itu kewenangannya. Ayam kalau diaduk-aduk jadi cair. Seriously? Diaduk kayaknya ya. Mau perlu luar negeri gimana ya? Ini demi kemajuan bangsa Indonesia. Isu kebangkitan PKI ini dihentikan. Medcom.id, a part of Media Group News.